Mama, aku takut. Aku takut lihat di dalam kastil pun ada sebuah monster. Selamat datang kembali bersama aku, Maen. Kemarin kita udah melengkapi perlengkapan armor kita yang penuh dengan elemen api. Kita telah membantai pasukan-pasukan api, guys. Tapi sini nggak kelihatan. Oke, ngebug kah? Bug visual kah, guys? Tapi nggak masalah. Next, aku bakal air, guys. Ya, di sini ada air monster. Air, kita bantai dulu, guys. Ini pakai kekuatan pedang api, cuy. Easy. Easy banget. Karena api kan kelemahannya air ya. Minimal aku punya 2 armor yang bisa tahan banting. Bahkan di bawah sana udah diserang sama berbagai macam monster. Ada yang api dan ada yang air. Halo yang api, ayam. Ini ada yang kadal. Aku belum butuh yang kadal tapi apa-apa, farming sekalian. Oh ya, teman-teman, aku kepikiran buat melawan bos terakhir. Kayak misalnya bosnya api, bosnya yang air. Tapi sebelum itu kita harus perlengkapi armor air dulu ya. Desanya nggak aman banget. Apalagi nih, apalagi nih. Ih, bantai sama dulu nggak sih? Gila, angstering banget. Kalau yang tanah tuh, dia hijau-hijau tuh racun. Hantu! Hantu apa tuh? Kenapa ada ayam lagi? Itu hantu terbang pengen aku bunuh. Turun nggak? Turun nggak? Eh, turun! Wiset, di sini air semua nih. Elemen-elemen air semua berkumpul. Lumayan, farming. Farming. Nih, hantunya turun. Iya! Iya, ngadu gak nyampe. Hei, turun apa? Turun, aku gak nyampe. Aku pendek. Mama, aku pendek. Aku bisa nyerang. Bakar babinya, lumayan. Aduh, gak bisa nyerang naganya. Naga kopret. Nih, cara bakar babi. Gak boleh kritikal. Nah, baru kritikal. Yang penting kebakar dulu, guys. Nah, karena kalau aku langsung kritikal, langsung mati. Bantai lagi, bantai lagi. Wih, banyak banget nih elemental-elemental nih. Kita ambil dulu. Wow, di situ ada yang gede, ada yang gede, ada yang gede. Bantai dulu, guys, sih. Elemental S. Wih, one hit kill, gila. Much, much later. Cara ngeburu alam gelap sebesar ini gimana ya? Hey, hey, hey. Ah, oke, bantai dulu gak sih? Ini aku udah kuat nih. Mati kamu, Iron Golem. Mayan. Oh iya, guys. Aku lupa. Aku harus mencari diamond juga. Dan aku harus memfarming elementalnya yang fire juga. Karena kita membutuhkan buat ngesummon boss. Ih, naga, naga, naga kupret, naga kupret. Oke, farming, farming, farming. Ih, gila, di sini banyak. Kayaknya emang daerahnya atau emang lagi hoki nih. Kita disuruh farming beneran. Banyak banget naganya. Ya, bunuh naga semua. EZ. Gila, ini mah surganya kah? Gila, ini elemen air semua, cuy. Tuh lihat di belakang sini elemen. Wow, halo. One hit kill lagi. Terus di sini juga ada. Lihat sebanyak ini. Apa nggak senang? Apa nggak senang dikasih farmingan kayak gini? Emang boleh sebanyak ini? Tuh di sana ada lagi loh. Lumayan farmingnya jadi lebih cepet. Ini naga duyung ini lama banget ya, susah banget dibunuhnya. Oke. Udah terkumpul hampir 2 stack yang apinya setengah stack. Kalau kita lihat, udah jadi 6 fire ingot dan 17 ice ingot. Wow. 17 ya, kayaknya masih kurang gak sih, guys? Nih lihat nih, kurang nih. Bikin celana, cuma bikin celana, baju, sepatu sama helm doang. Pedangnya nggak bisa, guys. Mungkin kita fokuskan bikin pedang yang spear kali ya. Spear S. Oke. Wow. Bentar. Tunggu sebentar. Ini malah jadi shovel dong. Much, much later. Apakah sesakti ini? Agak damage. Kekemasan ini kagak damage, cuy. Coba-coba ini, cuy. Oke, yang ini lumayan damage sih. Cuman poster batu ini emang paling aneh nggak sih? Ini monster paling aneh. Agak ada damage dua-duanya. Ah, aku mati. No. Tapi kita udah punya pedang es. Mining dulu gak sih? Kita harus cari diamond, guys. Tujuanku kali ini adalah diamond.
Karena kalau kita lihat ke buku panduan, untuk membuat summon, kita harus mendapatkan 4 buah diamond satunya. Dan kalau misalnya kita pengen bikin 2, berarti kita harus dapat 8. Masa sih 8 diamond aja main bakal kesulitan? Kelar, ini aku masih di atas nih. Masih di atas, belum ke bawah. Ini air ngebug aneh kah? Real, air aneh. Much, much later. Waduh, dikejar monster. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Combo air, es dan api. Combo. Nah, nih, aku turun nih. Aku udah mulai mau turun nih. Apakah ada diamond? Ya, ini baru turun makin dalam. Makin banyak monster ya di bawah ya. Kenapa begitu tuh? Oke, kita oke, ini udah dapat 1. 7 lagi, 7 lagi. Gimana ya kalian diamond? Wih, ada lagi nih, cuy. Ada lagi. Kita ambil dulu diamondnya, 1. Ya, okelah, 1-1. 2. 3. Udah dapat 4. Sisa 4 lagi. Jir, ini mah monsternya gak main-main. Woi, sini kamu. Punya kekuatan air nih sekarang nih. Punya kekuatan air nih. Sini. Ku bantai kalian. Ada yang lempar sesat. Tunggu sebentar. Aku dilempar barang. Ada iblis kecil. Iblis kecil. Kagak nyampe. Kita harus lari dari iblis kecil. Much, much later. Wits. Ahem. Wow, ada lagi di atas sana sepertinya. Kita ambil dulu nih diamond-nya. Dan di atas sana juga. Berapa ya? Dapat berapa ya? 1, 2. No, baru dapat 2. Kurang 1. Oke guys, kurang 1 kan 8 kan kita butuhnya ya. Much, much later. Kelewatan gak tuh. Asik. Gak perlu lama-lama di bawah tanah. I'm mining diamond. Kenapa aku masih lanjut nyari ya? Udah main. Main udah. Kamu sudah cukup untuk mencari. 1. Oke, udah gak ada lagi kan. Harusnya sih udah gak ada ya. Banyak tumbal di sini. Sudah kembali dari dunia alam bawah tanah. Waktunya sekarang kita tinggal bikin apa dulu ya? Apa dulu? Api dulu nggak sih guys? Kita lawan yang api dulu nggak sih? Lawan Phoenix. Katalisnya kayak gini ya, diamond. Diamond udah punya, diamond 9. Terus katalisnya begini. Terus diamond. Di tengahnya kita kasih katalis lagi. Udah jadi. Wow. Apakah ini bakal ngesummon musuh bebuyutan kita, Raja Phoenix? Let's see, kita lihat ya. Jejeng. Apa? Kok nggak terjadi apa-apa? Loh. Tunggu sebentar. Gak muncul apa-apa? Jangan bilang munculnya di kota lagi. Kagak muncul apa-apa, bencir. Men, kagak muncul. Di scam kah? Nih guys, mari kita coba lagi. Mudah-mudahan yang kali ini bisa. Tapi gak bisa nih, gak cukup nih yang fire. Cukup gak ya? Oke, masih cukup. Ah, gila sih ini mah ya. Kalau ini gagal, berarti emang kita gak ditakdirkan untuk melawan bos. Kita klik kanan. What? Much, much later. Wow, akhirnya bisa gini guys. Oke. Apakah ini lawan kita? Dia diam aja nih. What's up? Wah, dia nembakin api. Kita lawan, tapi dia terbang lagi. Oh, masih bisa nyerang. Untung ada fire resistant. Lah, ini mah ayam cosplay jadi Phoenix guys. Ini namanya penistaan terhadap Phoenix.
Seekor phoenix yang immortal ternyata adalah sebuah ayam. Wow. Wow, dia sepertinya kuat sekali. Tapi penistaan, guys. Ternyata di selama ini dia hanya ayam. Ya, lawan ayamnya. Wait. Dia berubah. Ayamnya sakit. Wow, ayamnya berubah, sakti banget. Kacau. Aku bercanda nyebut kamu tiruan. Penistaan, aku bercanda, bercanda. Ah. Aku harus mendekatinya. Wah, gila, damage-nya juga enggak terlalu sakit. Aku dibakar, aku jadi sapi panggang. Oke, teman lah, one by one lah. Wah, kacau. Woi. Wah, kacau sih, sakit banget ini apinya. Bahkan armorku juga tidak terlalu berpengaruh. Guys, nih, ayamnya udah turun nih. Kita akan lakukan penistaan ini lagi. Berarti kita emang harus nunggu dia turun dong. Oh, sakit banget. Sakit banget. Susah kita diserang kayak gini. Oke, patternnya sih udah ngerti aku ya. Nih, pas kayak gini kita serang nih, pas dia diem. Kapan lagi kalian menyerang seekor phoenix? Woi, santai dikit gak sih? Ma ayam. Woi, terjebak. Walaupun aku fire resistant tapi tetap kena api, tuh kan? Kebakar. No, gila phoenix-nya. Ya dia terbang lagi. Ya aku akan mati. Ya. Cabut. No, mereka gak kebakar. No, aku butuh makanan. Masalahnya aku gak punya serangan jarak jauh buat ngalahin dia. Kayak kita harus menghindarkan serangan api ini. Lawan. Baru lawan. Woi, jangan ganggu. Nah, ini lawan. Wah. Eh, gocek. Gocek itu phoenix-nya gak bisa apa-apa. Oke, dia turun. Hehe, pukul pantatnya. Kelemahannya ada di pantat. Yeay, kita berhasil mengalahkannya. Haha, burungnya sudah mati. Sesulit itu? Emang boleh sesulit itu ya ngelawan bos? Itu baru sebuah phoenix immortal, guys. Kita baru lawan bos api. Bagaimana dengan bos yang es ya? Bos air tuh bagaimana bentuknya? Kalau tadi aku sudah melawan phoenix yang immortal, sekarang waktunya kita buat melawan yang terbaru. Tapi sebelum itu aku harus membuat helm, baju, dan celana kurang cukup. Jadi kayaknya bakal aku tambahin ini. Bikin lagi. Dan celana kita lepas dulu nih. Blazingnya kita pakai yang S sekarang. Wow, Yang S. Anjay. Tapi masih belum dapat. Gara-gara masih kurang. Farming dulu kah? Itunya masih kena fire resistant. Much later. Buat lagi sepatu. Apakah kali ini bisa dapat efek kah? Atau sama-sama fire resistant? Gak dapat apa-apa nih. Apakah ini sebuah keanehan? Tidak peduli, tapi udah satu set yang biru. Waktunya kita melawan bos air. Wow. Ini kah? Wih, dia punya kekuatan. Wow. Gitu-gitu mulu. Wih, dia lempar bos. Gila sih ini mah ya. Bisa gak ya? Kalau awalnya tuh masih gampang, guys. Masih gampang tuh. Ininya sakit sih. Bola saljunya mematikan sekali. Oh, dia pemarah. Dia pemarah. Dia sangat pemarah. Ini susah banget. Karena kita gak punya serangan jarak jauh ya. Ini kita harus serangan jarak deket terus. Lihat nih. Bosnya gak bisa apa-apa sih. Bisa. Maksudku bisa apa-apa.
Kalau aku dipantati tadi. Maaf ya Yeti ya. Maaf ya Yeti, aku membangunkan kamu dari alam tidurmu. Walaupun ini bukan tempat es, tapi au. Ini tagis. Dia enggak bisa hidup lagi kan? Ini maksudnya dia sekali hidup doang kan nih ya. Aku merasa agak takut nih dia hidup lagi untuk kedua kalinya. Aduh. Oke, kita coba basmi dulu ya. Apakah dia nge-summon lagi? Lah mati. Wih, kita sekarang dapat sesuatu sekarang nih. Yeti trofi. Oh, tadi punya juga nih. Oh, ini trofinya. Oh. Dari kita ngelawan yang Phoenix sama Yeti, sekarang kita udah punya 2 buah trofi, teman-teman. Yang satu kepalanya Phoenix yang kita penggal, dan yang satunya kepala Yeti. Wah, jadi koleksi di rumahku. Harusnya begitu ya teman-teman. Aku harap kalian enjoy sama video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini. Dan terus menghibur kalian setiap harinya. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah. Bye-bye.